Mas Rengseng Aibtu Agus Sudrajat melaporkan bahwa telah ditemukannya mayat atas nama Rina Kasrina, perempuan berusia 21 tahun yang beralamatkan di Kepa Duri Asam Raya, Kelurahan Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Menurut keterangan para saksi, korban awalnya meminta izin untuk mengecek ATM pada hari Sabtu pukul 20.30 malam. Namun setelah ditunggu-tunggu ternyata korban tak pulang ke rumah. Kemudian adik korban diberitahu oleh mantan pacar korban bernama Aris bahwa kakaknya berada ditemukan di TKP dalam keadaan tak bernyawa. Setelah mendapatkan kabar tersebut, ketiga saksi segera mengecek TKP dan benar menemukan korban yang sudah meninggal dunia. Dengan wajah korban terdapat luka lebam membiru diduga akibat benturan dengan benda keras. Untuk sementara dugaan penyebab kematian korban karena dibunuh oleh mantan pacarnya. Namun petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang bekerja sama dengan unit Reskrim Polsek Kembangan masih menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Aibtu Agus Sudrajat, Tribrata TV, Salam Tribrata.